pendapat Uri Rahman, anggota DPRD Muaro Jambi yang juga terdakwa perkara bantuan perkuatan modal koperasi pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun anggaran 2007 menghadirkan ahli hukum pidana. Ahli yang dihadirkan adalah Profesor Dr. Suhari Lasmadi, ahli hukum pidana yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Yanri Roni Sahuri menjelaskan, terkait tata cara pengambilan sumpah saksi ahli waktu dimintai pendapat oleh penyidik, waktu kasus masih dalam penyidikan. Ahli menegaskan bahwa dalam aturan KUHAP, ahli harus disumpah waktu dimintakan pendapatnya. Sebelum disumpah, penyidik harus menanyakan kesediaan ahli untuk diperiksa. Penyidik juga harus menyampaikan materi apa yang dibutuhkan untuk siapa keterangan ahli itu diberikan. Mendapat jawaban macam itu, penasihat hukum menanyakan macam mana kalau ahli tidak disumpah atau diperiksa dulu, baru disumpah. Ahli menegaskan kalau macam itu keterangan ahli tersebut tidak sah. Ahli juga menegaskan bahwa pengambilan sumpah sebelum diperiksa berlaku untuk gegalo ahli, macam ahli pidana, hingga ahli dalam ngitung kerugian negara. Berbeda saksi fakta, tetap diambil sumpah sebelum periksa. Kalau sewaktu-waktu tidak bisa dihadirkan, maka keterangannya tidak dibacakan. Solehan Saf, Jambi TV.